Pemirsa, banyak pengunjung ke kawasan Los Angeles merasa tidak lengkap bila tidak berselfie dulu di depan papan nama Hollywood. Tetapi ternyata kebiasaan tersebut sedikit mengganggu bagi warga yang tinggal dekat simbol dunia perfilman tersebut. Pemandangan seperti ini makin sering terjadi, khususnya dekat penyelenggaraan penghargaan Piala Oscar. Turis mengambil selfie dengan latar belakang papan nama Hollywood. They think this is a Disneyland type experience where they get into a parking lot, there's refreshments, there's toilet facilities, where they just are so infatuated with the sign that they just park their car under a no parking sign. Dulu tidak banyak orang yang mengetahui lokasi bagus untuk mengambil selfie. Lokasi resmi untuk berselfie dengan papan nama Hollywood adalah Griffith Observatory yang letaknya lebih jauh. In this day and age, the biggest change in the world is not the sign itself, but GPS and Mr. and Mrs. Google. And they get people up those streets that no one ever went up before. Berbagai kiat dilakukan warga dan pejabat di sekitar papan, mulai usulan pengadaan bis yang mengantar langsung ke Griffith Observatory, hingga pembatasan parkir hanya untuk penduduk setempat. Tetapi tetap saja, turis berdatangan dibantu oleh smartphone mereka. I went online first and I wanted to see hiking trails that lead to the Hollywood sign. I think it was on Yelp. I think that's what it was. We kind of just googled it. Untuk sementara ada pagar yang dijaga ketat dan larangan parkir saat akhir pekan, sehingga turis harus berjalan kaki agak jauh untuk mengambil selfie. So this is the sign which is right here. And here's the sign and it just come to me. So we're trying to move people over here. Warga maupun pejabat setempat menyadari bahwa tidak bisa sama sekali melarang orang untuk mengambil selfie di dekat papan nama Hollywood. Yang bisa dilakukan hanyalah membatasi agar tidak terlalu mengganggu bagi warga sekitar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi, VOA.